الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala, wa asyhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. <coughs> Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadiran Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat sekali lagi berhimpun dalam satu majlis Yang Majelis ini pernah disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai taman-taman syurga di atas muka bumi. Ketika Nabi ditanya apakah yang Tuhan maksudkan taman-taman syurga di atas muka bumi, Nabi jawab Majelis ilmu. Di dalam hadis lain Nabi pernah bersabda, "Idza marartum biraudah riyadil jannah fardau." Bila kamu melewati atau melepasi taman-taman syurga, bila kita lalu taman-taman syurga di atas muka bumi, hendaklah kamu masuk. <tuh> taman-taman surga tersebut. Wasuila anhu baginda ditanya apa yang Tuhan maksudkan dengan taman-taman surga. Nabi jawab majalis al-ilm, majlis majlis ilmu. Apalagi majelis ilmu itu diisi dengan penjelasan ayat-ayat Quran. dan hadis-hadis nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti topik kita pada hari ini akan membahas ayat 59 dari surah An-Nisa yaitu tentang ulil amri wajib ditaati tetapi bersyarat. Siapa ulil amri? Apa makna taat? Apa syarat? Ulil amri wajib dipatuhi. Umat Islam perlu tahu. Nah, pagi ini dalam masa 45 menit barangkali kita akan bahas topik ini khususnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 59 dari surat An-Nisa atau surah 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. <tuh> <tuh> ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر Thalika khairun wa ahsanu ta'wila. Kita terjemahkan dulu dengan terjemahan harfiah. Kemudian kita susuli dengan terjemah ma'nawiyah. Diharap para jamaah semua punya nota ini. Tadi malam, Ustadz kirim nota ini dalam bentuk tiga muka surat, tapi setelah fikir punya fikir, karena jamaah yang dengar ini banyak warga emas atau lansia, golongan lanjut usia, Ustadz besarkan nota ini menjadi empat muka surat. Nota yang sama. Dan Ustaz sudah kirim selesai salat subuh tadi. Jadi notanya empat muka surat. Satu, dua, muka surat tiga, dan sebelahnya muka surat empat. Hadirin dan hadirat, serta para pemirsa yang saya hormati, kita orang-orang yang beriman dalam hidup ini tidak ada pilihan. Kecuali ikut saja pilihan Allah dan Rasul.

mubina tidak berhak orang beriman lelaki juga tidak berhak orang beriman wanita yaitu apabila Allah dan rasul telah tetapkan satu-satu ketetapan hukum. Lalu mereka ingin mencari ketetapan hukum yang lain. Barang siapa yang tidak patuhi Allah dan Rasul, itu bermakna ia telah jatuh dalam kesesatan yang nyata. Itu akibatnya bila kehendak Allah dan kehendak Rasul diabaikan. Dikatakan kafir marah, tapi lebih suka ikut kata orang lain. bukan kata Allah, kata Rasul. Padahal ilmu yang sebenar-benar ilmu kata salafus saleh al ilmu ma qala Allah wa ma qala Rasul. Ilmu sebenar-benar ilmu adalah apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul katakan. Yakni Quran dan Sunnah. Nah, sekarang kita terjemahkan dulu secara harfiah ayat yang dibaca tadi. Ayat 59 surat An-Nisa. Hei orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu atiullah taatlah kamu kepada Allah. Wa atiur rasul taatlah kamu kepada rasul. Wa ulil amri minkum dan pemimpin-pemimpin Dari kalangan kamu. Ulil amri dari kalangan kamu. Maknanya ada tiga pihak. Yang kita wajib taati. Pertama Allah. Yang kedua Rasul. Dan yang ketiga ulil amri. Fa'in za'tun fi syai'in farudduhu ila wa Rasul. Bila kamu berbeza pendapat dalam satu-satu masalah maka rujuklah perkara itu kepada Allah dan Rasul iaitu kepada Quran dan Sunnah. Ulil amri dah tak dibawa. Bila berbeza pendapat kembali pada Quran, kembali kepada Sunnah. In kuntum wal yaumil akhir. Jika kamu benar-benar beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat atau hari kiamat, lalu apa kata Allah? Jika sikap kita demikian, taat Allah, taat rasul, taat ulil amri, bila kita berbeza pendapat. maka rujuklah perkara itu kepada Quran dan sunnah itu dapat kamu lakukan jika kamu beriman pada Allah dan rasul beriman pada Allah dan hari akhirat zalikum khairul lakum zalika khairun itulah yang lebih baik wa ahsanu ta'wila dan itulah akibat yang paling baik. Itulah sikap yang paling baik dan itulah yang lebih baik akibatnya bila kamu bersikap demikian. Oke, okay, itu baru terjemah harfiah. Sekarang terjemah maknawiah atau tafsiran ayat. Atau dengan kata lain, pengajaran ayat, tadabur ayat ini sebenarnya yang lebih mustahak. Terjemah harfiah itu hanya pengantar saja. Oke, okay. di sini ustaz ada buat lima kesimpulan. Yes, lima kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, orang-orang yang beriman wajib taat kepada Allah, rasul dan ulil amri. Tiga. Kesimpulan yang kedua atau pengajaran yang kedua, taat kepada Allah dan rasul adalah mutlak. Absolutely. Pasti wajib, tidak boleh tidak, tetapi taat pada ulil amri tidak mutlak, tapi bersyarat. Poin yang ketiga: siapakah yang dimaksudkan dengan ulil amri di antara kamu? Yang keempat. Kemana hukum mesti dikembalikan? Jika terjadi perselisihan di antara kamu, kemana kita mesti rujuk? Dan yang terakhir, yang kelima, sikap demikian itulah sikap yang terbaik, yaitu: bila terjadi perselisihan kita balik pada Quran dan Sunnah itu menandakan kita beriman pada Allah dan hari akhirat dan itulah yang terbaik mudah-mudahan kita semua termasuk dalam golongan ini di celah-celah pembahasan nanti kita akan dapat tahu secara pasti bahawa ada di antara umat Islam mengaku beriman taat kepada seseorang secara melulu secara membuta tuli mentang-mentang sayang kasih ikut saja wujud di kalangan masyarakat malah di kalangan Para pemirsa sekalian, walaupun sudah belajar bertahun-tahun, tapi tak asyik dan fanatik kepada seseorang, Ulil Amri, bersifat melampau. Walaupun Ulil Amri itu melakukan perkara-perkara yang bercanggah dengan agama, eko terus sokong terus Jadi ceramah pada pagi ini ingin menolong mereka yang bersikap demikian jangan teruskan yang baik silakan ikut jika tidak baik tegur nasihati sebagaimana tadi pagi kita ada sebut Jadilah kamu orang yang pemaaf. afwa. Wa'mur bil ma'ruf. Wa'mur bil Suruh orang berbuat ma'ruf, berbuat baik. Dan yang ketiga, wa'rid anil jahili. Dan hendaklah kamu jauhi orang-orang yang jahil. Surat Al-A'raf ayat 199. Kita jelaskan pagi tadi. Oke, okay. sekarang penjelasan lebih lanjut. Yang pertama, pengajaran ayat di atas. Orang-orang yang beriman wajib taat pada Allah dan Rasulnya dan ulil amri. Maknanya ada tiga golongan dalam hidup wajib kita taati. Patuhi. Ustaz jelaskan sedikit. Makna taat. Ada dua jenis. Seperti kata-kata orang Arab, atau -ta nau'an. Taat itu ada dua jenis wa tarkun kamu buat atau kamu tinggalkan itu namanya taat taat pada ibu bapak baru dinamakan taat kepada ibu bapak bila suruhan-suruhan ibu bapak kita buat dan juga adalah taat pada ibu bapak Bila larangan-larangan ibu bapa kita jauhi, tidak sempurna ketaatan hanya buat suruhan ibu bapa. Tapi pada masa yang sama, kita tidak tinggalkan apa yang ibu bapa tidak suka, atau sebaliknya, semua suruhan ibu bapa, semua larangan ibu bapa kita jauhi. Tapi pada masa yang sama, suruhan-suruhan ibu bapak kita tidak buat, tidak sempurna. Apalagi kedua-duanya, suruhan tak dibuat, larangan ibu bapak dilanggar. Lagi buruk, buat satu di antaranya pun masih belum sempurna, mesti buat dua-dua, buat suruhan jauhi larangan. <tuh> itu makna taat. Jadi, seseorang yang taat kepada Allah dan taat pada Rasul bukan setakat buat apa yang Allah suruh dan Rasul suruh, tapi pada masa yang sama juga perlu jauhi apa yang Allah dan Rasul larang. Itu sebabnya ada orang beriman yang salatnya tak tinggal, puasa tak tinggal, zakat haji umrah berkali-kali. Tapi pada masa yang sama rasuah. Pada masa yang sama punya wanita simpanan. Pada masa yang sama berjudi, minum arak. Itu bukan taat. atau tidak berjudi, tidak berzina, tidak punya wanita simpanan, tidak rasuah. In the same time, salat tidak, puasa tidak, haji umrah tidak, zakat tidak. Itu makna taat. Jadi pihak yang kita perlu taati ini ada tiga berdasarkan ayat itu. Ayat di atas diawali dengan panggilan ya yuhalladzina amanu hei orang-orang yang beriman. Ini memberi isyarat Allah sayang. Itu namanya panggilan sayang daripada Allah kepada orang-orang yang beriman. Insya-Allah tak lama lagi kita akan belajar kitab yang hampir siap ayat-ayat iman jilid 1 Ya ayuhalladzina amanu dalam Al-Qur'an disebut oleh Allah 89 kali Pada jilid 1 kita akan belajar 48 ayat yang diawali dengan ya ayyuhallazina aman. Jilid kedua mungkin 41 atau 42 sehingga genapnya 89 kali. Tidak demikian panggilan ya ayyuhallazina kafaru. Ya ayyuhallazina kafaru sekali saja disebut oleh Allah pada ayat 7 dari surat Al-Hasyr. Begitu juga ya ayuhan nas, ya ayuhan nabi, ya ayuhan rasul. Hanya beberapa kali. Tapi ya ayuhan ladina amanu diulang oleh Allah sebanyak 89 kali. Kata ulama itu adalah panggilan sayang Allah pada orang-orang yang beriman. <tuh> Tapi Allah Subhanahu wa taala apabila panggil dengan ya ayyuhalladzina amanu Atau ya ayuhan nabi, atau ya ayuhan rasul, atau ya ayuhan nas, pasti Allah akan ikuti dengan perintah atau larangan. Seperti firman Allah dalam surat Al-Hasyr, maaf, surat At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa orang-orang hey, yang beriman, pelihara dirimu dan pelihara ahli keluargamu dari api neraka. Jadi setelah Allah panggil hei orang-orang beriman, langsung Allah suruh pelihara dirimu, pelihara ahli keluargamu dari api neraka. Contohnya di dalam hal ini pula Allah suruh orang-orang beriman agar taat pada Allah, taat pada Rasul dan ulil amri. Ya ayyuhalladzina amanu Allah ati wa atii'u rasul wa ulil amri minkum. Hei orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan pemimpin-pemimpin kamu. Cuma uniknya ayat ini. Hebatnya ayat ini. Setelah menyuruh taat pada Allah, ati Allah. Diulang sekali lagi, wa ati'ur rasul. Tetapi di depan ulil amri tidak ada ti ati'un. Um. Bukan kita reka-reka. Ini datang daripada Allah. Ini memberi isyarat. Taat pada Allah wajib. Jangan bangkang. Diulang sekali lagi. Wa ati'u di depan rasul. Taat rasul wajib. Jangan bangkang. Jangan tolak. Tetapi tidak diulang. Ate'u di depan ulil amri. Ini membawa isyarat. Boleh taat pada ulil amri. Tapi bersyarat. Apa syaratnya, Pak Ustaz? Selagi perintah ulil amri itu tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul. Apalagi nyata-nyata perintah ulil amri. Bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Walaupun ulil amri itu orang yang kita segani, orang yang kita sayangi. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala tidak sebut tidak ulang atiu di depan ulil amri Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati Di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah hak Allah beza dengan hak Nabi. Beza. Bila hak Allah diberi kepada Nabi, boleh bawa syirik. Apalagi hak Allah itu dibagi kepada bukan Nabi. Apa contohnya Pak Ustaz? hakul ibadah hak ibadah ibadat mesti hanya kepada Allah seperti doa doa itu ibadah sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ad huwa ibadah hadis sahih Doa itu adalah ibadah. Oleh sebab itu bila berdoa, memohon sesuatu mesti kepada Allah. Oleh sebab itu apabila kita berdoa kepada Rasulullah setelah baginda wafat syirik hukumnya. Lain berdoa ketika baginda masih hidup minta baginda tolong boleh. Jangankan baginda. Minta kepada para ustaz bantuan, pertolongan. Syaratnya baginda dan para ustaz tersebut masih hidup. Lalu mereka pun tolong doakan. Boleh. Tapi setelah wafat, hatta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak boleh berdoa. datang ke kuburan Nabi, doa minta-minta pada Nabi. Tak boleh. Sebab doa adalah ibadah. Itu maksudnya. Ini sesuai dengan hadis Nabi. Pertanyaan dari seorang sahabat. Ma haqqullahi ala ibad. Apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Nabi jawab, hamba mesti beribadat hanya pada Allah. Jangan dia disekutukan. Apapunlah hak hamba yang Allah akan bagi. Dia bila dia mentauhidkan Allah dalam beribadat. Jawab Nabi, hak hamba akan dapat syurga. Akan Allah masukkan dalam syurga bila dia hanya beribadat kepada Allah. Jadi ringkasnya hak Allah dengan hak nabi beza. Cuma kata ulama akidah kecuali satu hak saja. Sama antara hak Allah dengan hak rasul. Hak itulah yang disebut dengan hak ta'ah. Hak ketaatan. Kita tadi dah sebut makna taat, buat suruhan, jauhi larangan. hak ketaatan sama antara hak Allah dengan hak Rasul. Atas sebab itu. Mengapa setelah menyebut Ya ayuhalladzina amanu Allah suruh agar taat pada Allah Allah dan Allah ulang sekali lagi wa atiyur rasul taatlah kamu kepada rasul tapi tidak demikian di depan ulil amri tak ada wa atiu ulil amri tak ada ini memberi isyarat taat pada ulil amri bersyarat apa syaratnya nanti kita akan jelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi jelas cuma ustaz tak tulis di sini. Man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang taat padaku itu bermakna ia taat pada Allah. Wa man asani faqad asalla. Siapa yang ingkar terhadap seruanku itu bermakna otomatis dia maksiat kepada Allah. Kalau ditanya mengapa Pak Ustaz? Karena Nabi Muhammad Rasulullah utusan Allah. Segala kehendak Allah, sama ada suruhan atau larangan, kita tidak terima directly daripada Allah. Sebab kita tak terima wahyu semua kehendak Allah. Allah sampaikan kepada kita sebagai hambanya melalui lisan Rasul. Nah, karena Nabi Muhammad adalah utusan resmi Allah, bermakna bila taat Nabi Muhammad buat suruhan, bermakna kita buat suruhan Allah. Bila kita larang, kita jauhi larangan Nabi Muhammad, itu secara otomatis kita menjauhi larangan-larangan Allah. Jadi sekali lagi, hak Allah dengan hak Rasul sama betul dalam satu hak saja. Hak ta'ah. Tidak demikian terhadap ulil amri. Di situ rahasianya, hikmahnya diulang ati'u di depan Rasul, tapi tidak diulang atiu di depan ulil amri hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang dihormati nah sekarang yang ketiga Siapakah yang dimaksudkan dengan ulil amri di antara kamu? Yang dimaksudkan ulil amri. Yaitu ulil amri di kalangan kamu ada dua. Ada dua. Umara dan ulama. Umara yaitu pemimpin-pemimpin yang mentadbir negara. Dia presiden ke? Dia menteri besarkah? dia perdana menteri ke tak kira apa namanya itu umara iaitu plural dari kata amir dan yang kedua ulil amri ulama iaitu orang yang pakar dalam agama tuan mufti tuan qadi hakim mahkamah syariah, tuan guru, tuan syekh, kiai, dan lain-lain yang mengajar agama, mereka dipanggil ulama, plural atau jamak dari alim, orang yang banyak ilmu. Begitu kata ulama tafsir. Pandangan ini bukan Ustaz reka-reka. Di belakang sekali nanti terakhir Ustaz ada sebut rujukan, reference, referensi apa yang Ustaz tulis ini. Tafsir Ibnu Kathir, Tafsir al maraghi Tafsir Al-Munir oleh Profesor Waba Az-Zuhaili. Mereka yang cakap. Bukan Ustaz reka-reka. Sekali lagi ulil amri di kalangan kamu yang kamu wajib patuhi itu sama ada ulama mereka yang mentadbir mengatur negara urusan-urusan keduniaan dan yang kedua ulama mereka yang menjadi pemimpin agama kamu termasuk imam-imam mazhab Imam Abu Hanifah Imam Malik, Imam Ash-Shafi'i, Imam Ahmad ibnu Hanbal, semuanya itu ulama dan mereka adalah ulil amri. nah, karena kedua-duanya umara dan ulama adalah ulil amri, kita wajib taat, wajib patuh. Cuma ada tambahannya bersyarat. Apa syaratnya Pak Ustaz? Ini yang kita akan bincang. Kepatuhan kita kepada ulil amri. Coba lihat muka surat tiga. Kepatuhan kita kepada ulil amri dari kalangan kita. Sama ada ulama ke, umarak ke, pemimpin negara ke, pemimpin agama ke, hanya dibolehkan selagi perintah umara dan ulama itu atau larangan mereka tidak bercanggah dengan kehendak Allah dan kehendak rasul dengan kata lain kita tidak wajib patuh atau taat pada ulil amri jika kehendak ulil amri itu tidak sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah. Ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ustaz bawa dalil Ini baru namanya ilmu. Islam agama ilmu. Bukan agama ikut-ikutan. Ribuan kali Ustaz dah sebut. Tapi orang yang tetap tidak mendapat hidayah tetap tak kisah. Pokoknya saya sayang sama orang itu. Saya mesti ikut Allahu Akbar. Sayang. Padahal puluhan tahun sudah belajar. Apa kata Nabi? La ta'ata li basharin fi maksiyatillah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan kepada sesama manusia dalam perkara maksiat. Apa makna maksiat? Maksiat itu lawan daripada taat. Suruhan Allah tak dibuat maksiat. Larangan-larangan Allah bila dilanggar itulah dia maksiat. Maksiat lawan daripada taat. Sesungguhnya ketaatan hanya dalam perkara makruf. Perkara yang baik-baik saja. Pemimpin telah tetapkan simpang empat ada traffic light. Ada double line yang tak boleh cross. Ada batasan had laju. Ketika di highway, maksimum 120 km per jam. Itu semuanya yang baik-baik, ikuti. Tetapi bila perintah atau larangan daripada ulil amri nyata-nyata dilarang oleh Allah dalam Quran, dilarang oleh Nabi dalam hadis. Kita ndak ikut juga? No itu bermakna orang tersebut orang yang jahil. Nauzubillah Dia tidak akan ikut. Malah pemimpin seperti itu dia akan nasihati. Jangan buat macam itu. Allah larang itu. Apalagi buat macam itu. boleh membawa dosa letakkan sesuatu pada tempatnya kita selaku umat Nabi Muhammad disebut oleh Allah sebagai ummatan wasata apa makna ummatan wasata umat yang adil lagi pilihan apa makna adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah insan yang paling baik untuk dijadikan role model, contoh teladan dalam hal keadilan. Mau dengar apa kata Nabi? Kata Nabi, "Lau Fatimah Bintu Muhammadin Sariqah. "Laqata'tu yadaha." Bila Fatimah putri Nabi Muhammad mencuri, aku sendiri ayahnya akan potong tangannya. Nabi tak pilih kasih walau anak sendiri. Bukan bermakna Fatimah mencuri ya, bukan. Ini andai kata Fatimah itu mencuri. Fatimah binti Muhammad. Mencuri, aku yang akan potong tangannya. Bagaimana dengan setengah pemimpin, perasuah-perasuah yang dah dengan terang-terang dan jelas-jelas terbukti rasuahnya dibebaskan. Di mana letak keadilan? Malah orang yang mencuri hanya 200-300 ringgit di penjara. Tapi yang berbilion-bilion dibebaskan. Adil kah itu? Ustaz tak mau bercakap banyak tentang perkara itu. Cukup kita fahami saja makna ayat 59 dari surat An-Nisa. La ta'ata li basharin fi maksiyatillah inmat ta'atu fil ma'ruf Tidak ada kepatuhan atau ketaatan dalam kepada sesama manusia dalam perkara maksiat Ketaatan hanya dalam perkara ma'ruf Hadis lain disebut riwayat Imam Ahmad dan riwayat ini sahih. La ta'ata li fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada sesama makhluk dalam perkara maksiat terhadap khaliq yang maha pencipta, yakni Allah. ini yang kita maksudkan dengan poin ketiga siapa ulil amri kewajiban kepada ulil amri sama ada umara atau ulama ada syaratnya bukan dalam semua hal yang keempat poin yang keempat Kemana hukum mesti dikembalikan? Jika terjadi perselisihan di antara kamu, kemana mesti dikembalikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam ayat di atas: "Mukminin, mukminat, mestilah mengembalikan perkara yang mereka perselisihkan itu kepada Allah dan Rasul." Kembalikan pada Allah, maknanya kepada Quran. Mengembalikan perkara yang tersilihkan pada Rasul, maknanya kepada hadis Nabi atau sunnah Nabi. Tak disebut-sebut. Tak disebut-sebut lagi ulil amri. Kembalilah kepada ulil amri. Lupa. Dua saja, Quran dan sunnah. <tuh> Kalau ingin dikembalikan pun boleh juga dengan sumber tambahan ijma ulama kesepakatan semua ulama kias yang bersifat analogi oleh ulama-ulama yang muktabar boleh kalau tak ada dalam Quran tak ada dalam hadis kembali kepada ijma dan kias. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut seseorang hanya mengembalikan kepada Quran dan Sunnah jika dia benar-benar beriman pada Allah dan hari kiamat. Itu sebabnya seseorang yang imannya mantap terhadap Allah, imannya mantap terhadap hari akhirat. Dia akan jadi orang yang suka kembali pada Quran dan Sunnah, sebagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa sekalian. Sudi mendengar kuliah-kuliah semacam ini, yang rujukannya selalu Quran, Sunnah Nabi, Quran, Sunnah Nabi itu menunjukkan keimanan. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta para pemirsa sudah mulai mantap. Iman kita kepada Allah dan iman kita pada hari akhirat. Nah, bila ditanya, mengapa Pak Ustadz disimput di sini? Orang yang bersikap demikian. Taat Allah, taat Rasul secara mutlak. Taat ulil amri. Jika tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah. Itu menandakan orang tersebut beriman pada Allah dan Hari Pembalasan. Hari akhirat, mengapa dikaitkan dengan hari akhirat? Ini penjelasannya. Sebagaimana kita sama-sama maklum, bila kiamat terjadi, manusia semuanya dari dalam kubur dibangkit. Berimpun di Padang Mahsyar, amalan akan ditimbang, dihisap. Semua kita akan memasuki Mahkamah Ilahi, Mahkamah Allah. Pihak yang paling berperanan menentukan seseorang layak masuk syurga atau neraka dua pihak hakim dalam mahkamah tersebut dan saksi dalam mahkamah tersebut. Siapa hakim? Semua kita tahu. Lihat ayat 7 surat At-Tin. Ayat 7. Alaihissallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Paling adil. Hakim yang seadil-adilnya. Bukan hakim di atas muka bumi. Hakim di atas muka bumi mereka hanya tahu yang zahirnya saja saksi apalagi mendapat tekanan dari pihak-pihak tertentu tapi Allah sebagai hakim bukan saja yang zahir yang batin dalam hati pun Allah tahu niat kita pun Allah tahu yang mengikuti majelis ilmu seperti ini barangkali lebih dari 100 orang betul kita hanya tahu seratus orang berdasarkan number seratus dua ratus tiga ratus oh dia hadir tapi Allah tahu nawa itu niat motif yang mendorong seseorang untuk taat untuk hadir majelis ilmu ada yang kadang-kadang segera -kadang sekedar pengintip datang ke surau. Padahal dia SB. Tidak tengok apa yang dia ceramah. Tidak tengok apa yang dia cakap. Kita tak tahu, tapi Allah tahu luar dalam. Itu dia Allah disebut ahkamul hakimin hakim yang paling adil saksinya pula saksi adalah rasul lihat ayat 143 dari surat al-baqarah wa kadzalika ja'anakum ummatan wasata. Kami jadikan kamu sebagai umat yang adil lagi pilihan supaya kamu menjadi saksi bagi umat manusia dan selanjutnya wa yakunar rasul 'alaikum syahida supaya rasul jadi saksi terhadap perbuatan kamu dengan kata lain sudahlah Allah Hakimnya dalam Mahkamah Ilahi, rasul pula untuk kita, umat akhir zaman, tentu saja Nabi Muhammad akan jadi saksi. Oleh sebab itu, bila seseorang punya iman yang mantap terhadap Allah dan rasul, dan terhadap hari kiamat, adanya mahkamah seperti itu. sepatutnya bila dia didapati bersalah rasuah dia akan kembalikan semuanya walaupun dia tinggal sehelai sepinggang orang beriman macam itu asalkan dia nanti boleh bebas di dalam mahkamah ilahi tidak diberi hukuman tetapi orang-orang yang tidak beriman dia tetap ingin hidup mewah walaupun income-nya dari sumber yang tidak halal dia tetap pertahankan dengan segala cara supaya hakim-hakim di dunia dapat bebaskan dia daripada hukuman dosa yang telah dia lakukan itu semua menunjukkan bahwa imannya tipis dan yang terakhir apa kata Allah Subhanahu wa taala Zalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itulah lebih utama bagimu dan baik akibatnya. Maksudnya jika mukminin dan mukminat mengikuti panduan Allah di atas, yakni jika mereka berbeza pendapat tentang sesuatu masalah, maka mereka hendaklah mengembalikan perkara yang mereka persisihkan itu kepada Quran dan Sunnah. Dan jika tidak terdapat dalam dua sumber utama itu, Quran dan Sunnah, mereka akan kembalikan pada dua sumber tambahan lagi, iaitu ijma' dan qiyas. Ijma' maknanya kesepakatan para ulama dan qiyas, iaitu analogi oleh ulama yang muktabar. Maka sikap demikian itulah sikap yang terbaik dan dapat menjadi kes kes menjamin keselamatan mereka di akhirat nanti Ustaz tulis di sini rujukan ada tiga rujukan Ustaz, Ustaz hanya sempat baca tiga rujukan saja tafsir Imam Ibnu Katsir Tafsir Al-Maraghi dan Tafsir Al-Munir sebab Ustaz kekurangan masa untuk membaca tafsir lebih banyak sebab petang semalam baru balik dari Batam agak letih tapi sempat jugalah buat nota empat muka surat ini sebagai panduan pada para jemaah Ustaz izinkan Syekh apa yang Ustaz tulis ini kepada orang-orang yang kita kasihi. Lebih-lebih lagi, orang-orang yang menjadi kesayangan kita, kebetulan menjadi pemimpin. Syekh. Ustaz bertanggung jawab dengan apa yang Ustaz tulis ini. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan, kalau selama ini kesalahan kita selalu tegur. Jangan ta'asub. Jangan fanatik. Kepada alim ulama. Jangan fanatik terhadap mazhab-mazhab tertentu. Mazhab dalam ilmu fekah kan ada Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan hambaliyah. Semuanya itu kita boleh ikut. Sebab mereka memang imam-imam yang tabar Namun demikian mereka adalah manusia biasa. Kita kena pilih mana pandangan yang lebih baik. Jangan tak asuk fanatik pada tuan guru itu, kiai itu, habib itu. Tapi banyak orang yang tidak fikir. Juga terdapat di kalangan masyarakat. Orang yang taklit buta, ta'asub, fanatik kepada umara. Kalau tadi ulama, ini umara. Juga tak boleh. Malah sokong. Walaupun umara tersebut tidak pada jalan yang lurus. Jadi para umara, Ikutilah jejak langkah Abu Bakar As-Siddiq ketika diangkat jadi khalifah. Apa kata beliau? Aku diangkat menjadi khalifah pertama setelah wafatnya baginda. Bukan bermana aku orang yang terbaik dari kalangan kamu. No. Aku bukan orang yang terbaik, cuma aku dipilih. Oleh sebab itu kata Imam kata Abu Bakar As-Siddiq jika perjalanan pemerintahanku lurus sesuai dengan kehendak Allah dan Rasul, sokong aku, bantu aku. Tapi bila ternyata perjalanan pemerintahanku menyeleweng, bengkok, tegor aku, kritik aku dengan kritikan yang membina, Oh, dia contoh pemimpin dalam Islam. Baik pemimpin-pemimpin hari ini pantang ditegur, melenting. Macamlah maksum. No. Oleh sebab itu sayang macam mana pun kepada pemimpin, ingat kata-kata Imam Ibnul Qayyim. Idolanya adalah Imam Ibnu Taimiyah. Mau dengar Dengar baik-baik. Ustaz cukup tertarik dengan statement Imam Ibnu Al-Qayyim, murid utama Imam Ibnu Taimiyah. Beliau sangat sayang pada Ibnu Taimiyah, tapi beliau berkata, "Ana uhibbu Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, al-haq ahabbu ilaihi minhu." Aku sayang, aku kasih, aku cinta kepada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Namun demikian, kebenaran aku lebih cintai daripada beliau. Lihat. Kebenaran itu apa yang Allah kata, apa yang Rasul kata. Ibn Taymiyah tetap manusia biasa yang tidak maksum. Jadi sayang dan cinta macam mana pun, jangan sampai membuat cinta kita membuat kita jadi buta sungguh tepat kata pepatah love is not blind but love make everyone blind cinta tidak buta tapi cinta yang keterlaluan boleh membuat orang jadi buta dia tak dapat bezakan bahaya Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ikuti di